Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sana dulurku seplembang Darussalam. Hari ini spesial Mang Layat lagi silaturahmi ke rumah Yai Kito, Wapet. Nah, kalau wong lamo pasti kenal dengan beliau. Wong tahu siapa beliau, tapi budak-budak muda banyak yang tahu. Karena itu nak dikenal ke ini. Ya, Wapet nih kan. Nah, kita berkelakar-kelakar di sini santai, mak mano kehidupannya, kemudian awal kenal dengan yang namanya dunia seni. Dulmuluk, seni komedi ini kita ngobrol-ngobrol kakek. Nah, Mang Dayat tidak dewean. Mang Dayat bareng senior kita, ke Mas Ari Panji. Jadi kita akan bercerita, Pak Mano, kisahnya Wapet ini tadi dalam berseni. Nah, Wapet itu ngapo namanya Wapet itu? Nama asli siapa? Nah ini ceritanya dia. Ceritanya itu ya? Iya, iya. Sebenarnya nama aku ini. Sambil ngopi ya? Iya, iya. Ini kakak masih. Iya. Aku Ki Agus. Ki Agus? Nah, ini Ki Agus ini. Segu gitu nih. Iya. Ki Agus Abdul Wahab. Ki Agus Abdul Wahab. Wahabnya itu jadi Wah. Iya. Jadi dibuat waktu dulu apa mah kecabu di kesenian ini. Di Wapet. Kenapa? Wapet itu singkatan. Wahab, anak, keturunan, Palembang, Istimewa Tulen. Istimewa Tulen. Oh, panjang. Satu, itu meneruskan generasi yang sudah-sudah. Oh. Pertama-tama kita di sini ini bercampur sama orang Malaysia. Dulu? Iya. Pertama kali kan. Pertama kali. Aduh, Malaysia ke sini? Hah? Aduh, Jepun. Dulu mainnya kan sudah out. Jepun, Marian, aduh, apa-apa. Aduh kalau situ kan. Jadi lawaknya namanya Pak Kadir. Oh. Dia di lawak Bung Mepet. Kemudian Bung Mepet meninggal, diganti Budoy. Budoy. Namanya Cipet. Cipet. Jadi macam ngomong kotor lagi. Iya. Jadi pikir-pikir, macam mana mengingatkan jasa-jasa dia itu. Nah, ada namanya Wapet. Jadi penerus Abdul Wahab. Wahab anak keturunan Palembang Istimewa Tulen. Istimewa Tulen. Istimewa itu Ki Agus tadi. Iya, Ki Agus tadi. Nah, mau ngomong lah berapa umur sekarang? Kira-kira sekarang ini. Ah, baru 81. Aja. Kalau budak main hari itu 18 di balik. Iya. Ah. Itu. Umurnya 18 tahun. Iya. Nah, baik. Nah, jadi umur lah 81. 81. Berkesenian dulu umur berapa? Mulai dulu. Nah, mulainya. Tahun 63, umur 20 tahun. Umur 20 kita tahun. Kita 43 ya, iya. Lahir. Iya, 43 lahir. Nah, kesenian 63, berarti 20 tahun. Waktu zaman itu sudah zaman kemerdekaan berarti masih 60. Iya sudah. Iya. Dulu grup apa pertama masuk, Pak? Pertama-tama ini kan melo apa dewean? Kan ini kan ada begrup, ada dewean, biasa kan? Iya, benar benar. Nah, Pak Pet itu langsung begrup apa dewean dulu dulu? Grup. Grup. Nah, apa nama grup pertama dulu? Pajar Harapan. Pajar Harapan. Itu dulu mulu. Dulu mulu. Di mana dulu lokasinya? Hah? Di sini lah. Sini lah. Bukan di Tanggutakan. Tanggutakan lain-lain ada di grup. Apa? Nah, namanya tak tahu aku. Tanggutakan Sikok di Siguno Sikok. Siguno. Pertama-tama itu sejarahnya macam ini kan? Ya. Pertama-tama ni ada muluk itu. Dulunya tu tidak dipentas itu. Tidak. Oh, iya, iya. Ada acara kan? Kumpul. Dia jelihiman. Jelihiman. Bercerita kan? Ini. Habis tu dia anu lagi, dia roba lagi. Pakai pemeran. Siapa yang pemeran? Tegak. Siapa pemeran tegak. Oh. Ya, nah itu. Lama-lama, dibuatlah panggung. Tapi pakai panggung. Caranya tu, cara ini apa namanya tu? Aula kandangnya, Be? Tinju. Ada ring. Iya. Kanan kiri nonton luar beri. Nah itu. Dikelilingi. Sampai mak ini masih di Sumbawa. Oh, di Sumbawa. Itu Sumbawa, Dusun Betis. Kita yang kan, model mak itu tuh? Iya. Diajaknya kan. Berarti ada di belakang nonton. Hah? Ada di belakang kita. Iya, keliling. Iya. Panggungnya di tengah, Mang. Iya, jadi nonton keliling. Kayak tinju. Iya. Iya. Lumpama di sini ada acara, yang pun juga hajatan. Kira-kira 20 meter panggung. Jadi, dia acting mulai dari sini. Tuh, sampai sini. Actingnya, dari pintu keluarnya, dari rumah yang dari punya rumah. Dari rumah hajatan tadi. Iya. Nah, Pak Pet, dulu awal-awal umur 20 tuh masih ingat enggak grup segrup dengan siapa be Pak Pet? Kalau gue banyak aku. Enggak, yang di apa tadi Pajar Bulan ya tadi? Heeh. Siapa be yang di situ?
timnya. Yang kami kenal, Wapet nih, Wapet pasangannya Wak Ya. Iya, itu baik kami tahu. Kami tahu. Wapet Wak Ya. Tapi tahun lain lagi itu. Cerita. Pasangan Wak Ya itu di acara Lenggang Palembang TV. Oh, lain. Lah sudah kesini-kesini zaman lah baru-baru. Iya, Wak Ya tahun 60-an. Iya, lagi tahun berarti kan. Itulah tapi yang paling ngetopnya. Pertama-tama kita itulah tadi sama Pacik Kadir. Oh, tadi. Pacik Kadir meninggal. Tanjung Jambun. Cipet tadi, nah baru kita sampai macam ini, lah 9 atau 10, Pak Nur Wapet yang meninggal. Pak Nur? Dari pemulutan, dari lintis, Alhamdulillah. Tunggu-tunggu sehat selalu. Ya, 9 itu. Cuman, ya itu lah kita tu. Asal empat motor meninggal, cari yang lain. Melatih lagi. Dilatih lagi pasangan ini. Pasangan dilatih lagi. Nah, itu. Nah, sekarang peran yang paling banyak dimainkan oleh Wapet itu, peran apa? Apalah istilahnya di Dulmuluk itu? Oh, kalau Dulmuluk dulu, pertama-tama terdirinya Dulmuluk Pajar Harapan. Pajar Harapan. Wapet pemeran utama. Oh, pemeran utama. Jadi Sultan Berbari. Oh, Sultan. Ya, Sultan Berbari. Bergeser tak? Apa terus Sultan tu? Terus Sultan Berbari. Kemudian diganti lagi cerita Zubaida. Nah, jadi Abidin Shah. Abidin Shah. Nah, pekek-pekek-pekek. Okay? Yeah. Goyo lama goyo tua, anak muda tak pakai orang lagi. Ya, ya. Okey, ya sudah tua lagi, jadi kakek tambah lagi tak pakai orang. Ya, ya, ya. Kita pun tahu. Balik komedi. Oh, komedi. Nah, komedi ni bergrup juga apa? Dewean? Aku kalau komedi. Yo diajak kawan-kawan. Oh, diajak. Mau grup baru? Iya. Bukan Dulmuluk lagi kan? Lain lagi kan grupnya? Lain lagi, Dulmuluk. Ini apa namanya, komedi. Nah, komedi ini pertama kali main di mana? Komedi. Iya. Main di pendopo. Oh, di pendopo. Di pendopo nih. Masuk TV kapan? Kalau dah itu umur 20. Nah, mulai masuk TV tahun berapa? Tahun 64. Aduh, TV. 64. Di TV TVRI. Iya. Dulu kan di TV itu acara Lenggang Palembang. Tidak hampir tiap malam dulu kan, soalnya belum ada yang lain-lain tu ada caranya kan. Jadi sudah tu bangsa Lenggang Palembang di acara. Yo Lenggang Palembang yang tetap Lenggang Palembang. Dah 64 itu kan Wapet Dulmuluk. Yo Dulmuluk. Nah TV-nya berapa tahun? Masuk TV tahun 70-an mungkin ya. Tahun 74. Nah itu. 74. Karena TV-nya masuk Palembang. Soalnya itu. Iya itu makanya 74 benar. Yo. Nah. Soalnya begini soal lawa. Itu tu memang benar-benar diharapkan, benar-benar menghibur masyarakat. Dulu tu jadi hiburan ni. Iya, kerana kalau umpama cerita-cerita itu tentang benar apa tidak tahu kan. Iya. Oh. Tapi kalau komedi lain tahunya ketawa ngakaknya tu kan. Dulmuluk tanpa komedi tidak lucu. Tidak lucu. Tidak bagus juga. Bangsawan. Kadang-kadang orkes, organ tunggal. Kesidalah juga lo gitu. Pokoknya yang komedi. Nah, Wapet, perjalananmu selama berpuluhan tahun di komedi ini, Wapet, jadi memang selama ini mengabdi ke diri di sini atau selain itu ada gawean lain? Nah, kehidupan pribadi. Kehidupan pribadinya nih. Apa cuma seni dulu peran tuh, seni komedi tuh, Bae? Profesi apa? Ada gawe lain. Untuk nyambung hidup kehidupan itu. Tadi. Kalau dapun abol. Kalau dulu yo. Tapi mak ini tak boleh lagi jana kita untuk mencari apa. Jadi daripada tak ada gawe, tidur nama-nama. Ya. Jualan. Mendulu mak mana dulu pas zaman jaya-jaya. Fokus bae. Fokus. Dulu. Oh yo di Cinde jualan. Bukan ini apa namanya waktu masih zaman rami-raminya itu memang gawinya mentas terus setiap hari. Woi mentas terus. Kecuali malam Jumat. Woi. Mantap. Soalnya kalau di daerah-daerah tu banyak petani. Main ke daerah-daerah tu. Petani kebun kan. Iya. Nah, jadi di situ kan hari Sabtu, hari Minggu terus. Pernah dia ini wong mana dia main juga tu. Gagal sama-sama main. Oh, ketemu. Nah, yo. Di Gunung Megang. Oh, ketemu di Gunung Megang. 3 bulan di Gunung Megang. Main di sana? Iya, soalnya macam ini, kalau dulu tu pakai karcis. Oh, nonton tu pakai karcis? Iya, pakai ditutup, dibalai apa kan. Oh, iya, nah, iya, jadi iya. Jam 8 mulai, jam 12 habis. Besok jam 8 mulai, jam 12 habis. Terus jam malam. Tunjukkan niat. Iya. Dulu tu kurang hiburan kan. Ya, itu belum ada. So. Yang lain-lain belum ada. Nah, makanya dari itu. Yang masa-masa puncak-puncak jaya tu sampai tahun berapa terakhir?
itu yang ya? Dipanggil banyak-banyak nanggap nih. Thailand ada 64 tadi pertama, 64, 74 masuk TV. Yo. 84 masih puncak enggak? 20 tahun. Masih kami 80-an. Enggak lagi dah. Enggak lagi, batu. Enggak agak kurang. Di bawah 80 berarti. Yo. Tapi masih banyak nampil-nampil masih ada. Yo, secara buat anu eh, bantu ngasur eh. Yo. Tapi berkurang sudah mulai. Berkurang. Nah, ngisi kekosongan itu dulu langsung jualan apa tidak sambil dagang maksudnya. Ya, jualan terus. Oh, jualan terus. Jualan sambil apa dulu? Kecuali kalau malam tampil, siang pergi. Oh, jualan apa dulu? Jual kaset. Oh, kaset pita. Iya, malamnya hiburan, siang jual kaset hiburan. Ah, oh. Jadi hiburan terus gitu. Iya. Yeah? Pernah aku nyengok di Nusa Indah, benar tak? Siapa? Jualan. Nusa Indah. Iya, di Poye. Oh, tidak. Tidak di Cindi. Di Mawar. Iya, Cindi. Ah, iya. Mawar, iya. Di Mawar. Itu syuting Bukamata situ berapa kali ya? Syuting di situ. Huh? Kan dari apa namanya? MMC itu apa TV kan? Iya. Dia nelpon. Bapak, bisa enggak yang ke tempat Bapak? Bisa. Di mana? Di nyaku kalau malam enggak ada di rumah, soalnya ke siang enggak ada di rumah, nyaku ada di jalan jualan. Di mana? Di Mawar. Mawar. Oh, datang situ. Besok kami akan sana syuting. Di situ lah, syuting lagi. Oh, pas itu sudah tu metro. Pernah juga. Syuting dia ada pasal kami-kami itu. Ya, ya. Itu di tahun 2000-an sudah ya? Hah? Tipi-tipi tahun 2000-an ya. Tu. Yo, 2000-an. Itu artinya mereka tu nyuting untuk keperluan siaran ya? Tapi 64 sudah mulai masuk TV, 84 sudah mulai agak sepi, masuk 90 tambah agak berkurang eh. Iya. Berhenti nian aktivitas apa masih sekarang? Terus. Masih sekali-sekali masih. Iya. Tapi anak malah lagi uang perlu sama kita. Oh. Aduh. Tapi nuruni dah anak kita ngomong-ngomong. Ya. Jiwa seni nih, seniman ini. Nuruni cuma itu lah. Apa beda? Komedi. Oh, komedi bae. Iya. Idak dodol nguluk idak. Nguluk. Komedinya cap. Komedi, cuman komedi. Kalau kita masyarakat Palembang ini lebih mengenal Wakpet ini legendnya itu di bidang Domoluk memang. Kita banyak taunya tuh Wakpet Domoluk. Iya. Iya, taunya memang Domoluk ya. Iya. Di mana-mana. Cuman ada bahkan ada ngomong bangsawan nih. Eh. Iya, bangsawan pasti di TV itu. Iya. Itu lenggang Palembang, ada. Zaman-zaman jaya-jayanya dulu waktu rugby rame-rame. Apalah ada cerita enggak yang berkesan? Nah. Apalagi nampil di mana? Suka duka. Iya. Ini cerita macam ini. Dulu pernah main di Menten. Itu musim hujan. Wow. Eh. Jadi sampai di sana hari hujan, pagi tidak bisa balik kan. Soalnya kenapa? Banjir. Oh. Iya, mana hujan mana banjir. Iya. Jadi akhirnya masih juga balik. Jalan kaki. Jadi pengangkut dan mobil jalan rusak. Jalan kaki. Dari Tanjung Kerang sampai ke Sungai Dua. Nah, sampai Sungai Dua baru ada mobil. Sungai Dua. Suka duka. Sungai Dua. Malam itu? Sako. Malam. Hah? Malam. Pajar. Baliknya Pajar. Habis balik itu Pajar. Kalau dulu penonton sebelum habis belum bubar. Dulu. Belum bubar. Saking nyari hiburan maya, dari maya pula. Maya uang tu. Sayang. Iya. Maya. Cuma kita mikir cerita pula lagi besok. Ini. Nah, itu soal cerita. Ada kemungkinan hari nonton besok nonton lagi uang ni. Iya. Aku buat cerita berseri. Nah, malam besok. Lanjutannya cerita besok. Malam besok. Nah, jadi kan. Oh, jadi pernah lagi dalam satu daerah itu, tempat pertunjukan itu mungkin berapa seri dimain ke itu? Di mana? Misalnya kita ke Kenten main. Yo. Manggung. Itu 3 hari berturut-turut, 4 hari itu pernah main itu. Tidak balik-balik maksudnya itu. Artinya istirahat. Yang di ini tadi lah. Oh, yang Gunung Megang tadi. Gunung Megang tadi. 3 bulan. Gunung Megang 3 bulan sudah tu belimbing sebulan. Nah, itu ceritanya berseri dibuat. Apa itu itulah dia. Cerita itulah. Jadi tempatnya macam ini. Kalau kita main di Gunung Megang cerita ini. Saya catat ni. Nah, di sana kaget di belimbing cerita ini lagi. Oh. Nah, kecuali cerita apa namanya di nama waktu ceritanya nama tapak sebuah. Tadi dicatat dah itu. Dicatat main di mana-mana tu ada. Dicatat. Oh ya, kaki ini mobil. Jadi cak mana lanjutan tadi? Main di sana. Nanti mobil terus. Yo. Yo jalan kaki. Berapa jauh itu? Hah? Berapa jauh? Di Blimbing, tak tahu berapa kilo. Tidak kata. Ya Allah. Di Blimbing. Sampai ke Blimbing sini. Dari Blimbing. Dari Menten. Menten Sako. Menten Sako. Sampai ke rumah sini. Iyo.
Balik ke nomor kami-kami. Tidak terasa. Di cewek apa-apa. Bangsawan itu. Tidak terasa jalan. Sambil berkelakar. Lagi muda-muda. Iya, sambil berkelakar kan jalan. Kan kita tuh nanggung kan bedak-bedak, jalan macam, ada baju-baju. Lah di pasir kalau. Iya lah, pakai ngaso. Pasir macam itulah. Demuluk ini sebenarnya kalau dulu, 44 grup. 44 grup dulu muluk zaman itu tahun 60 itu. Iya. 64 itu. Tahun 63. 63 itu. Oh. Pertama-tama kan yang dirikan itu Kamaluddin. Kamaluddin. Kamaluddin ni punya anak duit kat orang pemulutan. Oh, yang mendiri ke pertama. Jadi dia di pemulutan namanya Karya Muda. Mau balik ke Tujulu. Tujulu. Setia Kawan. Setia Kawan. Nah, datang Wapet. Pajar Harapan. Pajar Harapan. Nah, baru yang lain-lain merok terus. Oh. Sama Mang Den apa-apa. Ya, Puspa Remaja. Surya. Bawa macam-macam. Kalau yang di Tangguh Takat, Kak Ban itu yang paling pertama ni, paling tua. Yang Tangguh Takat tu nombor tiga dari aku. Jadi, di situ nombor dua, nombor tiga, nombor empat dia. Oh, nombor empat. Seerah zaman itulah, nombor tiga itulah. Iya, nombor empat. Kalau, apa namanya? Kisah-kisah yang apa namanya? Apa yang sedih, apa yang itu ada tak? Apa dia yang paling berkesan tadi selain dari jalan kaki tadi? Yo itu. Tak ada rasanya. Jadi selama bermain itu selalu happy memang eh? Iya. Jadi memang apa namanya? Dinikmat ini ya. Dinikmat ini ya. Seni yo, ini. Jadi itulah begawe sambil bermain. Iya. Iya. Iya dah eh. Hiburan. Hiburan. Nah, ini kita ini kan mulai zaman berubah. Nah, yo, ini. Yo. Bukan mulai tak banyak. Yo, lagi. Senian kita ni mulai tenggelam. Tenggelam. Yo, dak makanya. Dol mulu banyak hilang, banyak yo, habis kan grup-grup ini kan? Banyak nak kati lagi. Nah, kalau menurut Wapet dewek di masa-masa sekarang ini tadi pertama untuk mengisi apa namanya? Tadi kan kita dapur nak ngebul. Yo, dak. Nah, apa baik aktivitasnya setelah tidak begitu banyak lagi yang ini apa namanya yang nanggap? Nah itulah tadi tu kan kalau dulu tu yo makung banyak nanggap kita tetap jual kaset di pasar. Nama ini dia kena sudah tua lah yeah. Lewat umur walaupun kita ini tak jauh boleh lagi lah nak cukup ya di rumah. Nah, jualan tadi jualan di rumah. Jualan di rumah. Kan dulu ke pasar jualan. Dulu di pasar dulu. Di pasar juga terus terang ya. Seluruh yang pembeli itu bisa langganan dia. Oh. Iya. Bisa iya. Ada kan dia ni kan kenal sama Wapet ini iya. Ini. Tak percaya anaknya. Dia ajaknya foto kan. Iya. Dulu kan. Iya. Nah, yang datang-datang galak misalnya ngewawancarai, kemudian apa bahas-bahas tentang gemuluh sama Wapet banyak datang. Ke rumah ni, nanya-nanya. Oh, sering. Sering ya? Sering. Di dulu tu kan di koran-koran tu ada lah. Banyak aku. Kita ngomong kan Wapet legend. Legend kalau kami kan. Dunia komedi. Kita bahasnya dari kacamata sebagai seni ataupun kebudayaan. Nah, sejauh ini apa ada perhatian dari pihak tertentu apa dari pemerintah ada tak untuk hasil karya-karya Wapet atau dihargai segala macam penghargaan ada apa Ben penghargaan dari mana Ben yang baru-baru tadi itu kan dari ini Paski yang terbaru itu dari PKS sudah tu di apa tu PKB oh dari pantai. Apa dia tu? Dari pemerintah provinsi ada tak? Ada dulu penghargaan. Ada. Kota? Di kota ada. Ada juga kota Palembang. Wali kota. Iya, wali kota. Serial lagi serial itu. Oh, serial di zaman gubernur itu provinsi. Gubernur. Wali kotanya siapa yang ngajak penghargaan waktu itu? Oh ini. Zaman. Anu inilah. Edi Santana. Edi Santana. Zaman Edi Santana. Kan aku ni kadang-kadang di pasar itu kadang-kadang orang heran kan. Ada dari dulu kata media kan. Wapet, no ada kiriman dari Pak Wali. Bikin. Di Gorombang. Bikin. Tunjuknya duit 400. Zaman itu? Iya. Aku baliknya mampir dulu. Ucapkan terima kasih kan. Asal jenguk Pak Wali. Lacarano pendek, baju kaos. Oh, nyemir sepatu. Iya. Aduh Pak. Oh, Wapet. Iya. Mana sudah? Nyaku sudah Pak. Berapa? 400. Nah,
disunat ini. Limo. Limo hilang 100. Kan marah yang itu. Iya. Tambahnya lagi. Iya. 100 lagi. Oh, ongkos jalan, Pak. Ongkos jalan dia. Tidak, lain lagi. Oh, lain lagi. Yang nyukup ke yang tadi itu. Iya. Sudah kelakar. Apa? Permisi dulu, Pak. Langsung ya. Oh, iya. No, 100 lagi. Sudah, Pak. Cukup ya. Iya. Kan kamu itu ongkosnya. Iya. Ongkosnya 100. Jadi kalau yang sebelum-sebelumnya dulu tuh ada yang kayak itu tuh, penghargaan dari kepala daerah tuh, Iya. Ya, tapi terakhir omongan beliau tuh lah. DKP boleh. DKP, oh Dewan Kesenian Palembang pernah ada. Boleh. Dulu DKP penghargaannya uang pembinaan juga. Iya. Tidak kati dalam bentuk yang lain, apa umroh, apa itu tidak kati. Iya, tidak kati. Alhamdulillah. Berarti ada perhatian. Ada perhatiannya. Tidak sia-sia jadi seniman legend kan? Kalau memang kita aja gue kata-kata untuk dulu di segi apa be jangan tanggung. Nah, setuju nian aku. Kalau tanggung tidak berhasil. Alhamdulillah rumah ini dari sini. Maka dari itu aku tidak baca meninggalkannya kesenian. Iya. Jasa-jasa seni ini termasuk mengdayat dapat rumah ini juga dari berkesenian. Iya. Bangun rumah ini kan? Iya. Nah itu. Tahun berapa bangun rumah ini? Tahun lupa. Ada 30 tahun yang lalu? Sekitar itulah. Nah, berarti di bawah tahun 2000 ya? Tahun 70 berapa? 74 tak salah. Bangun rumah ini? Iya. Oh lebih, berarti lah 40 tahunan. Iya, 74. Nah, kalau jingok kondisi sekarang, kira-kira apa harapan Wapet ke depan? Wapet ke depan. Baik untuk dunia kesenian ini, untuk generasi juga yang akan datang ini, kan banyak sudah ada kenal lagi nih dengan kesenian kita. Nah, apalah harapan Wapet? Sebagai legend lah ya, kami minta petua lah. Harapannya. Yo, harapan Wapet ini terus lah. Kalau pacak di seni ini, diteruskan. Seni ini diteruskan. Apalagi pemuda-pemuda kita yang anu ini kan, jangan sampai punah. Oh iya. Soal satu-satunya keseniannya bercerita adalah dulmuluk. Dulmuluk. Seni tarian tidak kan? Iya. Tidak. Nah macam saya lain apa tadi? Iya. Nyanyi baik dia. Nambang baik. Ya itu kan. Ya. Satu-satunya cerita inilah. Seni dulmuluk itu. Seni dulmuluk itu. Sebab lengkap situ cerita ada, komedi ada. Ya. Tariannya ada. Syair-syair ada, sastra ada. Iya lengkap. Ada kan. Cuman kalau orang bangsawan tidak bisa main dulmuluk. Nah, karena Wapet lah mulai, aku tadi nak nanya itu, apa beda dulmuluk dengan bangsawan? Nah, itu. Itu sangat jauh bedanya. Ya, apalah. Dulmuluk sama bangsawan. Nah ini tadi contohnya. Ya. Orang bangsawan tidak bisa main dulmuluk. Nah. Tapi orang dulmuluk bisa main bangsawan. Ya, ngapo? Oleh karena bangsawan dulmuluk ini banyak pantun. Oh. Orang bangsawan tidak bisa pantun-pantun. Iya. Tapi kalau orang dulmuluk main bangsawan, biasa. Cuma ngilang ke pantun-pantunnya, Bay. Iya, itu. Pantun-pantunnya itu yang dihilangkan. Dan lagi pula, bangsawan itu, dia tuh pakai seling-selingan itu. Selingan? Satu babak. Satu babak. Kali dulmuluk ini langsung. Ngalir, Bay. Langsung. Sampai habis. Persis ini. Itu jauh tempat ini. Ketemu di Angkatan 45. Iya. Kan ada pertemuan kan. Iya. Habis aku jauh. Si Abel bercerita. Wapet sudah berapa lama jadi komedi? Ya aku tahun 70, Pak. Oh, dulu, Pak. Sebelumnya di komedi, saya dulu di Dumuluk. Wah, pemain utama. Dumuluk itu serupa apa? Oh, seperti ini. Apa nama bangsawan, Renong. Oh. Cuma lain daripada lain. Dulmuluk ini seperti India. Susah senang nyanyi. India kan susah senang nyanyi. Jadi nyanyi nasib apa. Dan banyak pantun. Macam itu. Seluruhnya pantun. Kalau sidang itu yang lucunya. Ditanya dengan pantun. Dijawab dengan pantun. Sidang pantun, jawab pantun. Pacar praktekin dikit. Apanya? Pantun dulmuluk. Sikok dua apa jadilah? Sikok dua, tiga. Ya, tiga. Sikok dua, tiga. Pantun apa? Pantun yang main di dulmuluk itu. Oh, dulmuluk. Kalau kau juga, aku kalau pantun komedi. Cuba. Nama apa komedi? Komedi jadi komedi. Buah duku, buah kueni. Buah duku, buah kueni. Asyik. Tidak sama buah pelam. Tidak sama buah pelam. Biar wapet macam ini, orang rumah pecah bintang pelam. Iya. Sudah itu buah duku, buah kueni. Buah duku, buah kueni. Ditanam di pinggir pasir. Ditanam di pinggir pasir. Sudah tahu wapet punya bini. Masih baik cewek nafsi. Iya. Nah ini nah, ini lawan-lawan ini dengan dalam bentuk pantun tadi. Kalau pantun nih,
dia tu dari cewek ke cowok ada bantuan dia. Jadi kalau umpama cowok berbantu sama cewek, dijawab oleh cewek. Oh, ada jawab-jawaban. Dijawab kan umpamanya ini lemaknya. Istilahnya ada jual beli. Ya, 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 ya. Lemaknya di rumah ditatang. Rumah. Anak gondang naik batang. Naik batang. Musim ini cowoknya datang, buruk kopi tahan berhutang. Iya. Iya, iya, iya. Dijawab oleh cewek. Kalau kita pegawai kantor, datanglah pagi-pagi. Lagi bu jangan pakai motor. Sudah kawin jalan kaki. Berarti boleh minjem. Motor tu boleh minjem. Karena cewek anda di itu. Jadi kalau di panggung tu, asal kita ngatur cewek, yang cowok yang bertepuk. Rami eh. Giling ceweknya kan tu. Jawab rami lagi bertepuk. Ceweknya memang memang Wapet punya stok untuk patut pantunnya atau tidak baik. Ini baik. Spontan. Ya, spontan baik. Spontan baik. Spontan baik. Tapi lama-lama dikumpul ke tak kumpulan pantun Wapet tu? Ini pacak buat buku ni Wapet. Iya, boleh dah ya. Sudah dikumpul ke belum? Belum. Kapan-kapan lagi kita kumpul kan pantun-pantun Wapet itu. Bagus. Jadi itu penghangat suasana jadi dengan pantun itu. Iya, pantun itu ya. Jadi ada selingan pantun, jadi wong ketawa, ya terhibur. Ya, kita tuh ada adegan-adegan lucu lain selain pantun? Ada juga. Yo, cak kebidinya. Ada juga. Kebidinya. Umpama ini ya. Kalau kita pernah tempat di Solo, juara satu. Oh, main di Solo. Nampil. Mainnya di ini. Di RI tempat ini. Lomba. Iya, lomba. Jadi ada yang duet, ada yang grup. Baru Wapet sekok bae. Dewean. Dewean bae. Jajak dia saling salah. Nah, jadi cerita yang macam ini. Kalau nak dinjuk judul itu salah ngomong. Salah ngomong. Nah, jadi kan ceritanya waktu Wapet jalan-jalan, ada wong membesikan God. God. Nah, jawab tanya Wapet. Bagi apa, Pak? Ni God buntu. Ya pula, Pak. Mana ada God berduit. Iya, kalau God berduit dak bagian dia. Iya. Ada lagi ibu-ibu metro. Oh, bergaut kaki. Gatal. Apa, Bu? Oh, semut gatal. Lah, Bu, semut gatal ibunya bergaut. Iya. Apa mak itu? Iya, semut yang gatal kan ibu yang bergaut. Iya, mesti ibu itu. Jawabnya, aku digigit semut gatal. Iya, yang benarnya itu. Aku kalau ada orang undang-undang be, kepala kalau tu. Iya, di jok ke mak. Di pasar. Dimain ke dulu. Di pasar, iya. Jual kaset. Berarti no, kan. Tiga, jauh-jauh lah tiga. Apa? Ada tak kaset Oma? Aku tak kati. Kaset aku kalau ini. Oma tak dititip kaset. Kalau kita ini kena kola, Mang. Iya. Jadi langganan dia. Sudah. Berapa, Wapet? 4,000. Nah, 5,000. Yeah. 4, be. Nah, 4 kali 5, 20 juga. Iya, kan? Jadi tengah setengah yang 4. Iya. Jadi kita 4 ikut. Sama macam aku tadi, nih. Pantun sikok 2, 3. Banyak langsung, ya kan? Iya. Sudah tu, sudah jadian 3 ikut. Nah, Wapet, minta. Kantong. Oh, jangan tu. Kantong gua kecil. Asoi. Ayah, bayarnya yang mau Wapet ni. Kenapa lah? Kanan jadi setuju. Terhibur secara langsung. Iya. Ya, jadi harapannya tadi itu untuk tetap dipertahankan. Iya, untuk dipertahankan. Apalagi ada anak kita kan penerusnya. Oh, anak kita di komedi ya. Nah, harapan ke pemerintah dewek? Iya, mohon dia. Mohon support atau apa? Iya, harapannya jelas komedi itu. Ya, untuk berkelanjutan kesenian ini. Dulu aku pernah ngajar juga di. Di mana, Pak? Kenten lo. Ah, di ini, Sukarami. Sukarami ngajar sekolah apa, Bu? Udah sekolah di anu PGI. Oh, di PGI Puncak. Puncak ya. Tidak sanggup lagi aja. Ngajar ini, Dulmuluk maksudnya. Dulmuluk, bangsawan. Oh, ngajar juga seni peran, seni komedi ini tadi. Sangga. Tidak ada milih gitu. Tidak milih. Iya. Artinya, laju. Pada dasarnya, Wapet ini untuk kesenian, siap selalu. Total. Iya, nah, yang penting totalnya. Asal namanya seni, laju. Laju, siap. Nah, jadi memang sudah berpuluh tahun memang mengabdikan diri
untuk seni ini dan sampai akhir hayat tetap di seni. Ya, ya, ya. Meskipun sekarang sudah dilarang oleh anak untuk jangan terlalu ya, aktif lagi. Tapi karena cara aktif cari jalan di pasar. Ya. Kalau yang main ya tetap. Ya. Oh, sekali-sekali kalau ada yang karena request, ngundang masih. Yang nyenang hati malah berseni inilah. Ya. Yang buat hati senang nih. Iya, iya. Satu keuntungan di seni ini, ya, banyak pergaulan. Iya, banyak kawan. Kami masih kecil-kecil nyengok wapet jualan itu kan enggak berkelakar dengan ketawa-ketawa ya kami jual kaset itu kan. Oh, iya, iya. Nah, jadi wapet lucunya juga. Oke lah, Mam. Mungkin nak ditutup dulu. Oke, ya. Sana dulu. Nah, inilah. Nah, tutup ya? Iya. Jadi wapet kita tutup enggak apa-apa ya? Jadi dulu ya? Iya, enggak apa-apa. Oke, kapan-kapan deh, tapi siap. Iya, iya, iya. Sekarang dulu itulah obrolan kita sama Wapet, salah satu legend dari Dolomulu Plembang dan juga seni komedi. Yes. Nah, mudah-mudahan beliau sehat-sehat selalu. Amin. Dan tetap bisa menyurahkan hati beliau, tenaga beliau untuk seni-seni di Plembang ini tadi. Yeah. Di akhir kata, kalau ada salah-salah kata, baik dari narasi ataupun video, kami memohon maaf kepada Allah, kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.